Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Oke, di video kali ini cara kita menarik saldo Fitmat Cash lagi. Nah, di sini banyak teman-teman mungkin menarik tetapi gagal ya. Nah, di sini kalian simak video ini hingga selesai supaya kalian itu paham. Nah, di sini kalian buka aplikasi Fitmat Cash. Nah, buat kalian yang mau aplikasi ini, kalian download di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Nanti kalian jangan lupa masukkan kode undangan saya ya, supaya kalian juga bisa berantisipasi di aplikasi Fitmat Cash ini. Di sini saldo saya ada 49.000. Nah, sebelum kita menarik, kalau pengguna baru, di sini kita harus menyelesaikan event ataupun mendownload aplikasi. Nah, saya contohkan aplikasinya seperti, nah ini Traveloka. Di sini kalian tekan dapatkan sekarang, dapatkan sekarang. Nanti kita akan diarahkan ke Play Store ya biasanya. Nah, ada pilihan, kita pilih aja Play Store. Di sini tinggal kalian install saja. Nah, seperti ini kalian install ya. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, ini proses installnya. Nah, di sini kita tunggu menginstall ya. Nah, ini supaya lebih jelas ya, saya jadikan seperti ini. Nah, setelah itu, di sini kalian jangan tekan buka, kalian tekan kembali. Nah, kita pergi lagi ke yang seperti ini. Di sini bisa kalian baca, klik tombol di bawah mendapatkan aplikasi, buka aplikasi lagi hari berikutnya, buka dan gunakan aplikasi selama beberapa menit. Jadi di sini yang harus kalian pahami ya, pertama setelah kalian download, kemudian kalian buka aplikasi besok ya, hari ini kan sudah dibuka, jadi besok lagi, itu sekitar 5 menit sudah boleh. Kemudian hari ketiga juga harus beberapa menit, misalnya 10 menit, dan itu harus kalian daftarkan ya akun kalian pakai akun Gmail atau nomor HP ya supaya terdeteksi. Nah, jadi hari berikutnya kalian buka lagi seperti ini ya. Nah, kalian buka Fitmat Cash, kalian cari, kemudian tekan dapatkan sekarang. Nah, di sini kan kita harus login ya atau daftar. Nanti tinggal kalian daftarkan saja sesuainya. Nah, apabila sudah selesai, kemudian di sini biasanya harus 7 aplikasi ya. Nah, itu caranya sama aja ya teman-teman ya, biarpun ke 7 aplikasi itu caranya tetap sama nih, bisa kalian baca. Nah, di sini kalaupun beda ya kayak Shopee gini harus ada tambah hari keempat, tapi tetap sama, kita tuh cuma membuka aplikasi dalam beberapa menit selama 7 aplikasi itu, saya jamin kalian pasti akan berhasil. Kadang-kadang ya kitanya cuma malas aja untuk kita apakan, untuk kita menyelesaikan, mager ya kan. Oke ya, semoga paham. Nah, di sini kalau kalian sudah bisa menarik, kalian tekan menarik. Di sini ada 40 dan 60. Kita tekan 40, kemudian tekan menarik. Nah, di sini ada pilihan dana, nanti tinggal kalian tekan konfirmasi saja, nanti bakalan saldo kalian masuk. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Yang ada pertanyaan, komen saja di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.